mesti download di HP diri sendiri. Iya dong. Bisa sambil mumpa. Iya, jadi nggak bete kan kamu nunggu. Ember. Iya, tapi jangan lupa ngurus anak lo, kamu gara-gara keasikan main. Ada Ninnya, tenang. Ada Nin. Ntar kamu ajakin Nin lagi main. Ya benar, ini deh Seng. Pokoknya kamu langsung download aja. Ini game gratis ya. Kalau udah satu frekuensi memang repot guys, semua dibuat baper, termasuk remembering kemarin Gus Mita yang baru ketemu sama Lesa langsung baper tuh kaca mata hitamnya sampai melonggok guys, lihat kemesraan kekiutan Lesti dan Bilar. Yuk kita perhatikan saat Gus Mita sampai melonggok begitu. Lihat kemesraan Lestar yang satu frekuensi, gesrek, usil, dan juga bucin parah. Apalagi yang pada kadabra kemarin, rupanya mereka berupaya menundukkan satu sama lain yang hasilnya tentunya bikin ngakak kita semua. Gimana? Seru kagak? Seru? Ya, lagi seru-serunya mati HP-nya. Beli lagi HP baru. Masa gara-gara HP lobet beli? Orang lagi seru-serunya main games mati baterainya. Ya nanti kita cas dulu ya. Soal apa-apa diganti. Emang kita sulkan, kita kan suruh kata. Ya lucu ya. Seru-seru main juga. Iya bu. Ya itulah Leslar yang selalu bikin kocak, ngakak, dan kadang bucin parah. Sehingga para Leslar lovers selalu tak sabar menunggu kabar berita dan informasi terbaru mereka yang selalu menarik untuk diikuti. Kekiutan, kegesrekan, keusilan, apalagi ditambah dengan putranya yang baru, yakni Abang Ed, yang hadir menambah kocak suasana. Kekaren, kekaren. Hey. Thank you ya buat hari ini ya. Terima kasih, aku senang banget. Sukses buat pagelaran Akbar Tunggal. Abrakadabra. Oktober ya? Belum tahu, Oktober. Oktober, iya. Hari ini udah kelar syuting buat Leslar Metaverse, ditunggu buat project-project dari Leslar Metaverse yang akan datang ya teman-teman ya. Thank you buat hari ini ya. It's a wrap ya. Nang ning kayak ulat keket. Masya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku. Bagaimana kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.